lama loh kan Despo. Terus sekarang saya udah lihat ini. Nih guys. Ini makanannya kayaknya nggak terkirim no. Udah mana ya? Sama kayak dia nih. Salah customer-nya nggak kooperatif. Wede. Iya. Iya. Jadi 200. Kita nggak bakalan nambah itu habis ya. Pusing dia nih. Ada apa, Mr. Denny? Goblok ini. Kenapa? Di alamatnya blok B, Jalan Edelweiss 2, blok B3, nomor 15. Dari awal gue tanya, ini udah benar alamatnya benar? Katanya itu benar. Benar gak sih ya? Apa Gria yang rumahnya api itu apa sih? Fatma. Oh, gituan apa? Rivera. Tapi yang Fatmanya kan? Bukan. Gue udah ke titiknya. Blok E. Di titik blok E, blok E3. Gue tanya, Pak, ini yang benar yang mana? Gue bilang, di aplikasi blok B3. Ini saya udah nyampe titik lokasi. Blok E3. Ikutin alamatnya aja, Mas. Saya lagi nyetir ini. Udah, makanannya kita makan aja udah. Kagak dibalik-balik nih gue tungguin. Biar selesai dulu kronologisnya. Udah lama ya nungguin. Nah, terus gak lama. Gue kan tinggal jawab doang ya. Di blok mana sebenarnya? Di blok E apa blok B yang benernya? Jawabnya apa? Ikutin alamatnya aja, Mas. Lah iya, yang mana? Maksud gue, terus udah nunggu di situ 10 menit. Dibales, ngasih nomor, suruh ngubungin ke WA. Gue telepon, di reject. Udah gede banget ya, udah nungguin lama. Jemputnya jauh, kata gue. Udah mau ke situ, gue diportalin. Tadi kan mau ke Gria itu kan lewat jalur utama, yang di sini kan dulu dibukain ya. Aku lewat sini nih, di portal-portal semua gue balik ke sana. Pintu pertama di portal memang gak ada pintu gerbang utama yang enggak. Nah, lewat gerbang utama, lewat jalan yang sebelah sononya diportalin juga, gue balik lagi. Akhirnya kan baru tuh nemu. Udah gitu bloknya blok E, alamatnya blok B. Udah kadung kesel ya. Udah gitu enak banget jawabnya. Pas gue hubungin yang mesennya kan, gak tuh itu mesen buat orang, buat ceweknya. Mas, saya biasanya pakai titik itu nyampe, jangan dibiasain, Pak. Maksud Bapak saya bego gitu. Bapak saya bego gitu. Jadi tolol, Pak. Yang lain pada nyampe, saya enggak gitu. Saya driver enggak sehari dua hari. Bapak kan bisa lihat itu di aplikasi titiknya di mana. Gue bilang, lihat motor saya adanya di mana. Gue bilang, itu kan udah di titik. Coba cek dulu deh, cek dulu. Gue bilang, Bapak kalau bawa mobil berhenti dulu, ini Bapak nyusahin orang. Gue bilang gitu kan. Saya juga ini lagi bawa motor, gue bilang gitu. Akhirnya berhenti dilihat. Benar gak itu saya udah di titik? Iya, tapi biasanya nyampe. Jangan dibiasain, gue bilang. Ini kita online. Driver dari mana aja bisa dapet, gue bilang. Gak semuanya driver orang sini, gue bilang gitu kan. Dari awal saya tanya alamatnya yang mana yang benar. Sesuai aja. Kan gue nanya, tinggal dijawab. Sebenarnya blok E apa blok B? Kan gitu ya. Muter-muter mulu. Gua kesel ya, gua selesain aja udah. Gua foto rumahnya blok E3 kan nomor. Kemerungsung dia, guys. Gua selesain. Gua jalan, baru ditelepon. Pak, ini Sophie Put ya? Ini pet dari tadi lu gua hubungin, kagak mau diangkat. Dan terus-terus akhirnya lu motoin itu makanan enggak dikasih ke gantungnya pager enggak? Agak lah, rugi gua. Bagus. Itu namanya baru bagus. Dan Android akhirnya Android digantungin ke pager tapi kita bawa lagi gitu. Ya itu ya, begitu dia. Foto. Iya. Terus dibawa lagi. Kita makan-makan jadinya nih. Agak udah paling minus pun gua. Kayak kejadiannya sama masih suhu juga. Suhu juga. Sama tadi. Gua pulang juga tuh dia roti bakar robek. Tapi kalau supes, dapat email Den. Kalau dapat email kan berarti kan customer laporan. Ini juga laporan nanti. Bodo amat paling minus daripada martabak. Yes. Yang itu sama itu. Sama martabak. Rezeki kita ini. Berapa ini harganya? 30 WD buat beli. 30 ribu. 20 anjing. Enggak, satu. Saya mau main ke temen nih. Dibayarin. Udah banget makan bareng-bareng di sini. Jangan gitu lah. Baru-baru di banget sekarang. Goceng nih. Daripada ntar lagi potong minus kan.
Ya, lu percaya, ini Den? Telur apa-apa? Omongan dia tuh percaya lu, Den. Mau dibeli, mau dibeli, percaya, Den. Nah, lu seikhlasin mau dibayar goceng kan? Ini telur apa martabak? Yang ini. Itu manis. Ya, lu percaya sama dia ngomongnya mau beli, mau beli. Setan ya, Den. Wis, keluarin. Berapa? Berapa aja? Nah, kalau berapa aja kan enak, saya ngasih goceng kan enak. Tuh, ya, kan? Iya. Selalu kan. Jadi enggak tahu cuma 24 menit. Coba speak doang gitu. Ya udahlah. Coba doang. Martabak 15.000. Udahlah, risik tuh. Ini niatnya mau bayarin apa mau dikasihin? Mau bayarin. Bayarin. Iya, makanya ini juga buat dari 20 15 ceban. Bukan buat saya, Bang, buat temen. Tadi katanya nggak megang cash, wah, suwe lo, gue mau pengen nyairin. Tidak ada, gue megang duit. Itu namanya rezeki. Lah mau dimakan apa mau? Mau dimakan mau bayarin. Udah, kan mau bilang mau buat bensin. Makan juga nggak habis ya kan? Nah, tadi lu di sini telepon Den. Itu baru ngubungin orangnya kan nyewat, masa gue harus balik lagi ke sono gue udah nyampe sini. Bagus. Dua kali gue telepon di reject lo. Teman kan telepon, main di sini. Ya kan saya kalau saya bawa tendangan kan pantai berapa harganya kocak. Ntar jangan-jangan itu diantar ke teman dibayar sama teman udah nih mus bang tadi siapa yang disuruh bayar kalau ngomong iya kalau dia nanya berapa harganya gocap nah kalau dia ngasih ya jangan yang kanan bilang jangan yang kiri set enggak itu kurang gak 15 ikhlas gak pret kalau gak ikhlas saya tambahin nih gocap udah kayak gak usah banyak ngomong tambahin gocap lagi kembalian goceng lagi nih ada duit cepetan nih kembaliin sudah dia ada goceng lu gak ada mau makan aja ribet banget ini set banyak amat mah yang duduk daripada dimakan sama gigi semua minus tapi gak dapat email gak? Supesan dapat email berarti laporan tuh customer itu besok potong dia tuh makanya makanan dibawa sama dia kalau dia benar emailnya juga nomornya sama bingung tuh ya. Ngapain bingung sih kan? Customer emang begitu. Kenapa? Bukannya nggak nyampe, nyampe H149 udah di Taman Kebalen, Mas Juang satu. Cuman udah diambil nih makanannya sama orang. Selesain dong sama dia, foto selesai. Keluar lagi tuh orang, Pak ini yang order siapa? Nah lu, ini nanya nggak yang order siapa? Coba lihat di aplikasi kan udah diselesain kan, alamatnya udah kagak ada kan? Tapi masih bisa ngechat, di chat ditungguin sama dia tuh. Sampai katanya tetangga-tetangga pada keluar gak ada yang namanya itu sampai chatannya udah gak bisa ngechat lagi udah sampai sini email masuk apakah anda benar sudah gua pernah kejadian di situ juga blok G ya berapa nomor berapa gitu udah nih itu alamat rumah kosong sampai security nyamperin gue telepon orangnya, Pak ini alamatnya benar. Benar. Ini saya udah depan rumah. Lah gimana Pak, saya ini udah di depan. Dia bilang gitu. Blok sekian nomor sekian kan? Iya, sampai gue foto. Bloknya sama nomornya. Dia bilang, bukan Pak. Ini saya di depan. Dia bilang gitu. Sampai gue kasih security-nya nih ngomong. Kata security-nya. Pak, ini blok ini nomor ini. Iya kan? Oke. Senang gak apa sendiri setan belum sukses belum makan dulu ya gue yang minus ntar 70 ribu tenang aja besok ada gantinya Den besok ada gantinya bener bener cocoknya dia kalau ada kalau kagak gue bang orang mah tenang bang tenang orang kan kita udah ikut partisipasi nih ini dong kan. Nah. Bang, sering-sering aja Bang beli martabak biar rezekinya lancar. Gue udah nyampe sini, baru ditelepon gua. Iya. Makan yang banyak, Sid. Lu dari tadi lu gratisan mulu lu. Kagak yang gua kagak resep sama customer nih. Selalu patokannya, saya biasa pakai titik itu nyampe dia bilang. Bang, ini mohon maaf ya, saya nggak ikut makan ini, tapi bayarin ini aja saya mau. Mau makan lu jangan pakai bahasa. Saya nggak tega, emang gusir udah tahu orang khawatir minus telap makanya buset.
Rapat 15.000 segitu. Ntar ngomong sama temennya gocap ya. Emang bayarin sama temennya udah. Emang belantek sama saya. Berapa, Mas? Gocap beli. Ya udah sih, Mas, ganti, Mas. 50. Jangan-jangan, Bang, jangan. Nah, kalau dikasih gocap yang 35 saya kasih Bang Mas apa Bang Dani dah. Kalipun itu paling juga enggak ngaku. Nah, makan lagi, Guys. Lapar banget beneran. Oh, kadang-kadang saya tetemong saya enggak punya perilaku seperti itu. Nah, ayolah. Ini kan cuma membantu biar nanti buat bensin Bang Dani daripada dihabisin lo doang enggak kayak apa. Betul. Makanya sambil ketawa lagi. Enggak-enggaknya kan dia dapat duit juga dah. Iya buat beli bensin, Bang. Rokok mah masih ada kan, tinggal bensin doang dia yang enggak ada. Saya tadi ngeliat ini cerita-cerita begini, tapi kok ada gantungan? Iya, makanya pas dia datang, lah itu lagi tuh musiku, kulit tesit lagi tesit. Tadi suhu, baru suhu. Alamatnya sama. Soalnya gitu. Tapi suhu belum dibuka dia. Tempat mamanya suhu, aku cerita kena opik. Ya, dia datang. Masih anget tuh, nggak lama dia. Tapi kalau suhu belum dibuka dia ngantar dulu ntar abis ini makan lagi bang tenang roti. Yang kenyang dia. Seneng itu. Oke, guys. Sampai di sini dulu konten malam ini. Konten yang judulnya makan gratis. Bye. Mereka bahagia di atas penderitaan normal. Saya bangun kamu tadi enggak tega mikirin ya dari tadi. Tai, tai. Ngomong ngaten. Dia dari tadi telat. Ada aja anu aja. Gue gak makan-makan, lo yang makan mulu. Iya, makan-makan. Soalnya dia ini. Lo gak makan, Mas? Enggak. Saya gak bisa, namanya senang di atas penderitaan orang lain tuh gak bisa. Lagian juga, kalau... Itu senang di atas penderitaan. Ini kan buat teman saya, nanti yang makan teman saya. Saya gak makan juga, Bang. Kalau mau makan ya kebangetan ke, orang punya pikiran. Saya itu nanti martabat itu gak makan juga, saya gak cerita ya kan. Udah makanin saya. Itu alasannya buat teman, Bang. Padahal dibawa pulang terus makan di rumah. Oh, enggak. Saya mau ngambil ke teman. Bapaknya enggak malah bagus sama pulang lah. Jangan. Saya tetap ke teman. Saya kalau udah ngomong. Enggak ada api-api. Suhu belum datang lagi. Saya cuma mau ini nih, minta latonya nih. Udah ngerokok aja, Ge. Anu, Den. Tenangin, Den. Enggak nyumbang lu, Sid. Makan doang telap-telap. Besok, tenang aja besok. Besok apa? Kopi. Tadi kan ada gocengan tuh. Udah kasih aja dia gak pegang duit sekalian lo. Besok baru ngopi. Kagak, yang gue kesel ya customer. Dibahas lagi nih, gitu, gak habis-habis nih. Gitu. Nah, saya duluan ya. Salaman dulu lah biar gak selek. Ini seret nih. Makan doang kagak minum. Beli minum lah. Enggak, istilahnya bahasanya kayak secara gak langsung. Kopi udah tutup. Oh, udah tutup, udah kagak ada gerobaknya. Masa sih? Udah tutup. Iya, udah kagak tutup lah. Cepet banget. Ngapain sih? Enggak, kalau ini mau pesen kopi biar gak seret maksudnya. Biasa sih, tukang pesen kamu. Biasa-biasi mulu, ntar gue bagel lu. Gue tau lu emang tukang kopi udah tutup, lu biasa-biasi doang. Enggak, aslinya sama pesen beneran bang, takut seret. Kalau enggak, biar Bang Agus minta beliin air. Birak sekebun aku lu. Saya tuh mikirin Bang emang geset makanya kayak orang ini pelacur geset. Dimana besok orang dibilang besok ngapain? Kan gue bilang besok. Lu besok kemari aja, besok kemari. Saya besok kan gajian ya. Mau pelopin lah. Gede. Tapi kayaknya gajian juga tinggi. Malah besok gak kesini dia. Lihat aja nih. Agak deh malah kesini. Ya mak, gua kan kesini cuma kesini yang sore terus. Maghrib lah. Kalau Etma kan Senin, tanggal 23. 22 minggu soalnya. Udah tenang. Ntar diganti sama kesit. Sobat semua deh. Bang. Besok kemarin gak lo? Besok kemarin gak? Gantung lo. Yaudah. Ini korek lo. Woy. Nah, ini baru nyampe nih. Nyampung lah. Gitu. Tuh, no desain no. Martabaknya no. Yang satu di bawah mamus beli. Ini yang sendiri payah. Berarti lu belum dicat kirim apa gimana? Udah selesai. Selesain udah.
jadi payah lah udah. Nih, jadi begini. Pak dengerin dulu nih. Tutorial makan martabak. Satu dibeli mus 15.000 lagi belinya. Dia dibeli, dibeli alasannya bawa buat temennya. Iya, nih boleh makan martabak. Gua 2 biji manis satu. Oh, tadi manis tadi. Tadi manis di bawah. dia tahu enggak kalau manis? Tahu, emang dibilang. Oh, ya bener lah wajar 15.000, Den. Dan martabak telur. Kayaknya dia wajar orang keju coklat 15.000, tahil. 25. Ya kan enggak rugi-rugi banget gitu loh. Bang, ini totalnya 70.000, Bang. Ini dua telur ya, bukan tiga telur ini. Ya kalau ini enggak apa-apalah buat rame-rame. Yang tadi itu maksudnya loh, yang mus itu loh. Itu 35 itu ya. 315. Kalau 70.000. Judulnya makan-makan, guys. Hari ini makan. Blok B3 nomor 15. Titiknya blok E3. Ini kabel ganggu aja nih. Blok 15. Gua tanya, ini yang bener yang mana? Ikutin apa? Ikutin sesuai aplikasi aja Bang. Lah ini saya udah ngikutin, belum gitu kan.